Sariawan, kurang bertenaga. Mau beta pesan soto, ayam dua porsi, cilok. Mata nggak gini ada garis. Nih. Eh, udah gua ulang tahun. Lihat. Edi, nih, lo lihat ada apa nih? Tuh. Wah. Ini pasti kejadian Ardi nih. Wah, ini. Foto Rifki sama Michelle bener bikin gua jealous. Gua harus suruh Agus menjalankan rencana gua yang selanjutnya. Sorry. Gue bukan nyari kesempatan ya, tapi kan gue emang harus nenangin lo. Jangan marah sama gue ya. Modus tau gak lo? Modus, enggak lah. Yaudah nih, kita mau di sini aja atau tetap ikut kompetisi dance? Karena tuh udah telat, hampir telat malah. Gimana nih? Udahlah, gak usah ikut kompetisi dance aja ya. Kenapa enggak? Haruslah. Ya udah makanya ayo. Mat deh lo, ngecap mulu. Udah tau rumah sakit, ngecap lagi lo. Udah buruan ayo. Terus lo suka banget marah-marah sama gue. Ngomong yang halus aja, yang santai aja bisa kan? Lo usah ngegas. Bisa. Nah, gitu kan lebih enak. Yaudah ayo. Mas Patogar atau enggak? Bener kan kata gue? Bener. Pak Togar WA gue bilang jangan sampai telat dan kita harus kesana sekarang. Kalau enggak Pak Togar bakal ngasih kita hukuman lebih berat. Jadi mendingan kita pergi sekarang. Ayo. Ayo. Oke, gue kasih lo waktu di sini. Grogi kan lo? Banyak banget kejadian yang bikin panik. Mulai dari ban motor gue yang dadakan kempes, owner cafe tempatnya kerupuk kulit kerja dadakan nyuruh long shift. Terakhir berita soal nyokapnya Michelle yang kecelakaan padahal enggak. Gue curiga ada yang sengaja gagalin gue ikut kompetisi dance. Dan satu-satunya orang yang paling bermasalah sama gue ya cuma Aldino. Tapi Aldino kan gak tahu kalau gue sama Michelle dihukum ikut kompetisi dance ini. Satu-satunya orang yang tahu ya cuma Riva. Tapi gue yakin Riva bisa jaga rahasia dan gak akan bilang apapun soal ini. Apa jangan-jangan Aldino selama ini mata-matain gue? Dan dia sebenarnya udah tahu kalau gue dihukum ikut kompetisi dance ini sama Michelle. Ih, ngomong terus. Jahat banget. Jahat, itu biar lo bangun, ngerti? Gue bangun, gue orang gue ngehalu kan, lagi ngehalu kan? Iya, gue ngehaluin lo. Ih. Ayo. Sanalah. Situ. Ah. Kok bisa? Orang tadi kita datangnya dari sini. Udah lupa, elah. Gak usah ngebut, gue tahu kita udah telat. Ya udah santai aja, lu percaya aja sama gue. Santai aja, gue gak bisa santai, tau gak? Heran banget. Bapak bakso, Rifki, berhenti. Rifki! Apa dong lo? Gue kepikiran terus sama rencana Arin. Mana yang harus gue pilih? Sahabat? Atau pacar gue sendiri? See you, mamae. Arin, kenapa dari tadi diam saja kawan? Sakit kah? Sariawan? Kurang bertenaga? Mau beta pesan soto, ayam dua porsi,
cilok, somai, atau es campur? Apaan sih lo? Bisa gak sih gak usah ngagetin kayak gitu? Ah, ya ampun kawan. Beta ini dari tadi bicara dari huruf A sampai Z, lengkap sama subjek, predikat, objek, dan keterangan. SPOK. Tapi Ale dari tadi diam saja. Ada masalah kan? Ya, oh enggak, gue cuman ngantuk semalam main game sampai pagi. Ale ini tuh punya kebiasaan buruk itu. Biar Ale tidak mau ngantuk toh, jawab beta punya pertanyaan dulu. Pertanyaan apa? Jadi sekarang ini kan IPS sudah hancur toh, ada dua kubu. Jadi Ale harus memilih, mau tetap stay dengan beta dan kawan-kawan di sini, atau Ale pilih kubu Farel. Div, lo semua itu sahabat gua, Div. Lo, Rifki, Farel, ya nggak mungkin lah gua pilih salah satu. Gue mau berteman sama lo semua. Ale ini tuh paling susah sekali buat keputusan ya. Ya sudah, begini saja. Hari ini beta kasih Ale kesempatan terakhir untuk memilih. Mau tetap stay dengan beta dan kawan-kawan di sini atau pilih kubu Farel. Kalau seandainya Ale pilih beta dan kawan-kawan, itu artinya Ale harus mendukung beta untuk menentang hubungan Rifki dan Michelle. Karena anak IPA dilarang berpacaran dengan anak IPS, kawan. Ya gue pikirin nanti ya. Jangan terlalu lama-lama berpikir ya. Iya. Nanti lama-lama bisa kedaulatan negara IPS ini hancur. Oke? Beta tunggu, beta minum sedikit. Abisin, okay. Abisin. Main apa tadi? Oke. Feeling kuat, feeling kuat. Mana? Ada Arin sama Bella. Aduh, gua harus pura-pura gak peduli sama Rara. Wait! Nona! Kita ada suit, mau kah? Wait, santai Nona! Berani tidak? Kalau siapa yang kalah, dapat coret. Siapa takut? Ayo! Si. Yeah! Ketawa. Hai Rara, nggak keberatan kan kalau kita duduk di sini? Ya pasti enggak lah, Rin. Siapa sih yang keberatan kalau duduk di sini? Yang ada anak-anak itu seneng banget lo deketin. Ya secara kan lo sering traktir kita di kantin. Iya, aku masih di sekolah, cuman ini lagi jam istirahat. Jadi masih di Milan? Oh iya, gak apa-apa sih. Cuman nanti jangan lupa ya beli oleh-oleh buat aku. Aku lagi pengen tas sih, cuman tas itu belum ada di Indo. Terakhir aku cek harganya $1,800. Murah kan? Dad, beli tasnya 2 ya. Nanti aku bakal share warna yang aku mau. Oke, okay. Bye Daddy, love you. Astaga Dragon, lo serius mau kasih gue tas branded dari bokap lo? Oh, seneng banget, thank you my bestie. Oh my god Rara, sorry banget. Gue lupa lagi bilangin buat lo. Lo mau? Oh, kalau lo mau gak apa-apa tinggal minta aja ke gue. Gue udah biasa kok ngasih teman-teman barang branded. Aigo, lo tuh emang bener-bener ya crazy rich-nya SMA Garuda. Apapun yang lo pengen, pasti dikabulin sama bokap lo. Oh ya jelas dong. Makanya lo tuh kalau mau temenan, temenan orang kayak gue.
Lagian lo temenannya sama Michelle. Lihat tuh, mentok-mentok dia cuma bisa jadi waiter part-time di kafe. Si canda kafe. Bahaya banget sih lo. Lo bayang gak kalau tadi lo nabrak itu tukang bakso, kita nasibnya gimana, Riki? Ya udah sih, itu gak usah dibahas, bisa kan? Yang penting kita sekarang udah sampai dengan selamat, dengan aman, dan nyaman. Nyaman apa yang gak ada nyaman-nyaman sama sekali, tau gak? Nyaman kan lo peluk gue. Lo tau apa? Bedanya pegangan dan meluk, tau gak? Gak usah ger lo jadi botol kecap. Umur lo berapa sih? Yang tadi lo lakuin apa? Meluk kan? Udah deh, gak usah denial kerupuk kulit. Kan karena gue takut. Allah, denial terus kerupuk kulit. Darting hutan. Kenapa lagi sih? Kita udah telat tau gak, Rizky? Lihat jam, lo gak bisa lihat ini jam berapa. Iya, gue tahu. Tapi ini, bensin gue ini. Yaudah, gimana kecil dong? Ya udah sih, untungnya udah sampai. Tapi kita tuh kan partner ya? Harus kompak kan? Iya, kompak emang. Paham gak maksud gue? Udah ngomong tau gak, ribet banget. Lu kalau mau minta tolong, tinggal ngomong. Gak usah bikin alasan dari A sampai Z, tau gak? Gengsi banget lu ngomong. Cepetan. Bikin capek banget lu. Lu makasih banget ya, udah dibantuin dorong nih. Kocak lu. Diam ah. Kerupuk kulit tuh baik hati banget ya ternyata ya. Aduh, kok berat banget sih? Kok seberat? Cepet lagi, bener telat Rifki, gak lucu. Lu dorongnya yang bener dong. Lepas remnya enggak? Gua pintar, anak kipas. Iya. Pelan-pelan. Dadah. San, ayo. Ayo. Tunggu, helm. Udah, ayo. Gimana sih?